Harga PCR di Indonesia itu seharusnya bisa di bawah 200.000. Bahkan di saat harga mahal itu seharusnya bulan Maret dan April 2021. Sebenarnya kita bulan Maret dan April 2021 seharusnya kita sudah bisa di bawah 200.000. Ini harga tes PCR yang ada di Indonesia ini adalah yang termurah kalau kita bandingkan dengan tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, malah juga beberapa negara. Kemarin saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan partner di Emirat Arab, itu juga harganya jauh lebih mahal daripada yang kita dapat di sini. Tapi memang kami berkeyakinan dengan semakin banyak suplai dalam negeri, mungkin harga ini bisa kita turunkan sampai level tertentu. Dan juga dengan adanya bisnis model yang berkembang sekarang antara kolaborasi antara pemilik mesin sendiri dan pemilik reagennya sendiri, mungkin juga bisa menekan harga sampai level tertentu. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.